ver. Nuestro canal. Halo, selamat siang. Jumpa lagi bersama saya di channel C2 Speed ya. Kali ini masih tentang F1 ZR yang kita modifikasi untuk balapan pada road race 116cc. Di sini kita memodifikasi pada bagian kopling agar lebih awet dan tarikannya bagus, sebagus-bagusnya. Kampas kopling menggunakan Suzuki FR ya. Bagaimana nih cara merubahnya Suzuki FR? Pertama bagian ini dibubut supaya masuk pada bagian ini yang tebal ya, karena bagian ini tebal, dibubut supaya masuk ke sini. Nah, jangan terlalu longgar, jangan terlalu seret juga. Nah, awalnya kampas kopling Suzuki FR ini tinggi guys, bagian ininya tinggi dan kita udah papas agar pas. Dan per kopling menggunakan smash, Suzuki smash. Bagian ini dirubah, digedein. Bagian ini dirubah, dibikin agak longgar ya, supaya pernya bisa masuk. Menggunakan mata bor tuner seperti ini guys, supaya pernya masuk, karena selisihnya lumayan 1-2 mili ya selisihnya. Yang asli ini, yang asli ini pakai per smash dan sudah masuk. Dan pada bagian piston menggunakan Yamaha F1 ZR Overseas 100 ya, dengan kemarin yang membrannya dimodifikasi ala-ala SE. Kampas kopling menggunakan FR supaya akselerasinya bagus dan awet. Sedangkan pada tutup ini menggunakan perpet smash, tujuannya supaya gak cepat selip ya, supaya presan pada koplingnya bagus. Oke guys, nantikan video selanjutnya, kita akan lanjut ke pemasangan. Terima kasih yang sudah nonton, jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk dapatkan info selanjutnya tentang dunia otomotif. Buat kalian yang punya wawasan lebih, silahkan komentar di bawah. Selamat siang, Gaspol Mania, mantap, terima kasih.